Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Kamis 2 Februari 2023. Selamat pagi Saudara sekalian warga GKJ Bandung. Kembali kita bersama-sama berkumpul pada pagi hari ini untuk bersaat teduh dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, pagi ini firman Tuhan kita bacakan dari Mazmur 19 ayat 2 demikian. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Judul renungan pagi ini adalah Kesetiaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, salah satu yang paling saya nikmati ketika pagi hari adalah melihat matahari terbit. Cahaya matahari itu begitu indah. Kadang saya berkesempatan untuk melihat cahaya itu masuk melalui celah-celah daun, meninggalkan guratan garis lurus yang begitu indah. Cahaya matahari itu menyingkirkan kegelapan. Di dalam tradisi perjanjian lama, cahaya pagi adalah gambaran dari kasih setia Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sama seperti kita tahu bahwa matahari akan selalu terbit di pagi hari, kita juga tahu bahwa rahmat Tuhan akan menjumpai kita dimanapun kita berada untuk memberikan kepada kita harapan. Oleh karena itu, pagi ini di tengah kesibukan kita, marilah kita sejenak mengagumi dan menikmati keagungan Tuhan. Cara Tuhan bekerja sangatlah mengagumkan. Pemazmur mengingatkan kita bahwa segala yang Tuhan ciptakan itu bertujuan untuk memuliakan Sang Pencipta. Saat kita mengambil waktu untuk memperlambat ritme hidup kita pagi ini dan mengamati keindahan ciptaan di sekeliling kita, kita dapat mengingat bagaimana Tuhan juga selalu bersama dengan kita. Dan yang paling penting, marilah kita bersama-sama dengan ciptaan yang lain memuji belas kasih Allah yang baru di setiap hari pemberiannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, bersama dengan seluruh ciptaan pagi ini kami ingin memuliakan Engkau. Terima kasih untuk hari yang baru, untuk kesempatan hidup dan mengalami kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah seperti matahari pagi ini, cahaya kasih-Mu menerangi hati kami, karena rahmat-Mu baru setiap hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.